Assalamualaikum, salam sejahtera kawan-kawan, sahabat-sahabat, rakan-rakan. Oke, kali ini Raffi akan buat tutorial menggantikan lagu yang kena copyright di video yang kita buat. Oke. Oke. Pertama kali kita kena masuk ke YouTube Studio. Di situ kita boleh tukar lagu yang kena copyright. Kita boleh mute dia, boleh kasih senyap lah, ataupun kita boleh tukar replace lagu itu dengan lagu yang tersedia di YouTube Studio. Oke, langkah pertama kita kena buka Chrome. Siapa ada pakai apa Chrome ni pun boleh, yang lain-lain pun boleh, tapi yang ini bagus lah Chrome ni. Oke, jom kita masuk ke YouTube Studio. Api akan ajar cara untuk menggantikan lagu yang kena copyright. Oke, pertama kali kita kena buka Chrome. Lepas itu type YouTube Studio. Oke, sebelum tu kita punya internet connection lah dengan kita punya handphone supaya kita boleh masuk ke YouTube Studio. Okay, Studio. Okay, go. Okay, sebelum tu kita tukar tampilan dia dengan Discord site. Okay, baru kita cari YouTube Studio. Ah, ini YouTube Studio. Klik. Okay, dia akan masuk ke YouTube Studio. Okay. Yang belum belum siapa yang belum login, login lah dengan akaun YouTube kita. Macam Raffi sudah login. Okey. Lepas tu kita cek kita punya video yang ada copyright. Caranya klik yang ni, video bagian ni, video. Okey, video. Baru kita zoom out ya. Okey. Okay, kita tengok bagian di sini yang kena copyright. Oh, ni ada satu. Kalau yang non ni, non, itu aman lah. Okay, yang ni satu tidak aman ni, copyright claim dia bilang. Okay, kita klik dia. Kita klik ni. Klik. Okay. See details. Okay. See details. Apa kena? Lagu mana yang kena copyright? Okay, kita zoom out dia supaya kita nampak. Okay, kita nampak tu lagu apa ni? Music. Blissful. Dia bagian dia akan tunjukkan lah di mana kena copyright tu. Bagian sini lah. Dia akan ini dia display. Dia punya durasi 6:57. 8 hingga 8:08 minit ke 6 hingga minit ke 8. Oke, cara untuk tukar video tu music tu, kita nampak ni select action ni. Kalau yang ada bahasa Melayu tu bilang pilih action aksi apa kalau Melayu. Oke, klik dia. Oke, okay. Ini kita boleh potong bagian tu, bagian yang kena copyright tu. Oke, okay, bagian ini kita boleh potong. Kita boleh ganti juga, replace song, ataupun kita boleh mute. Ini mute, oke, okay, mute. Tapi di sini Raffi ajar cara untuk tukar lagu copyright, ya. Oke, okay, kita klik. Ini kenapa sedih nih? Kita klik replace song. Connection nih. Maaf ya kawan-kawan. Oh no. Oke. Okay. Kita buat step kita buat semula. Start dulu. Oke, okay, kita buat semula. Select action. Replace
Oke, replace song. Nih, replace song. Jangan copy. Oke, replace song. Nanti dia akan bawa ke tampilan berikutnya. Ini sudah. Kita zoom out. Ayam. Tak mau zoom out pula dah. Oke, zoom out. Kita boleh nampak lagu copyright tu jadi dia tanda merah ya. Merah ni, merah. Oke, kita play lagu dia macam mana pula di copyright tu. Kita mau ganti dia. Oke. Cara ganti dia, di sini dia sudah sediakan lagu tu untuk diganti. YouTube sudah bagi kita recommend lah lagu yang mana kita mau ganti. Kita boleh play lah satu-satu yang mana kita suka kan. Habis mau tukar music. Sebentar bawa ke pulang. Mana lagu tadi yang semen, cari lagu yang apa itu, durasi dia pun dia akan samakan dengan durasi yang kena claim tuh, yang copyright tuh. Walaupun dia punya durasi sini ada 3 menit, 1 menit, nanti dia akan otomatik akan samakan dengan yang copyright tuh. Tapi dulu lah guys, sabarnya. Mana dia? Oh ini nah lagu. Tapi dah siap-siap pilih. Oke, tekan add. Oke, sudah tekan add. Oke, dia akan automatic akan samakan durasi dengan copyright lagu music tersebut lah. Tengok, boleh lihat di sini ya. Dia sama kan? Kita zoom in dulu. Nah, dia sih sama kan? Kenapa ini? Aduh. Allah Akbar. Sabar. Oh, dia. Pas screen kita mau kecil kan. Wah. Jadi. Oh, nah. Oke. Bagian sinilah. Bagian sini yang copyright tu, jadi yang copyright tadi merah tu dia si hitam sudah digantikan dengan lagu yang kita pilih tadi ya. Kita try play tapi connection dia sedang loading. Okay, kita try play adakah dia sudah berganti. Terima kasih Allah, sampai jalan ke kami 55 sampai ke puncak. Kena operator sudah dia mute dan digantikan dengan lagu yang kita pilih tadi. Begitulah caranya guys. Sekarang save ya. Tekan button apa? Button save lah. Ini sudah selesai nih. Okay. Okay. Sabar. Okay, tekan nih, klik nih. Button save. Okay. Okay, dia bilang apa nih? Ready to replace song. Bla 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 bla, baca lah guys bahasa Inggris. This is full dia bilang. Update view. Gitulah.
is a continuous current version of your video you process. Dia akan proses lah untuk tukar lagu yang kena copyright tadi. Okay, kita save. Okay, done. Kita tunggu sebentar. Oh, dia loading. Itu nampak guys, dia loading. Okay, berjaya ditukar. Okay, kita tunggulah. Mungkin dalam masa 24 jam dia akan refresh lagu tersebut. Begitulah caranya guys. Terima kasih kerana menonton. Kita berjumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like dan komen jika kawan-kawan suka video ini ya. Oke, okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera.